Wahai umat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu, dan siapkanlah jiwa ragamu untuk memuji namanya, walau tak pantas karena dosa. Kita percaya kasihnya, unjukkanlah sembah dan kurbanmu, jadikan tanda tobatmu. Wahai umat, sampaikan syukurmu di hadap Tuhan Allahmu. Ingatlah akan kasih karunia Sang Putra agar selamat umatnya. Sambutlah sabda dalam hati.